Serikat Pekerja Nasional SPN dikabarkan batal mendukung bakal calon presiden capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Mereka mengalihkan dukungan kepada bakal capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan. Ketua Umum SPN Joko Heriono mengatakan, para pengurus SPN merasakan bahwa Anies Baswedan berpihak kepada para pekerja selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal itu menjadi alasan mereka mengalihkan dukungan. Dikatakannya, surat rekomendasi sebagai bentuk dukungan SPN secara langsung diserahkan kepada Sudirman Said, anggota tim 8 Anies Baswedan. Diketahui, SPN sebelumnya memang sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dalam sidang Majelis Nasional Majenas SPN 4 di Lombok pada Maret 2023 lalu. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.